Baik, untuk penghujung siaran ini, anda boleh nampak dah kelibat produk-produk yang ada depan kita ini. Kita nak sihat luar dan dalam dengan V Asia. Kita bersama-sama dengan si cantik manis ini, Puan Hanani Samawi, Pegawai Pemasaran V Asia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Hani. Ya, dekat-dekat pula nama kita Hanani dengan Hani. Ya, geng-geng. Geng-geng. Okey, ada banyak produk depan kita ni. Sebenarnya banyak. Tapi kita nak highlight hari ini ialah tiga produk utama. Betul. Ni. Okey, jom kita kongsikan. Yang pertama sekali, tentulah Platinum Drink, kan? Okey, terima kasih Hani. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Macam Hani cakap tadi, hari ini saya nak kongsi banyak tips kesihatan dengan semua penonton-penonton. Sebab apa tahu Hani? Sebab kesihatan ni paling penting. Dia sebenarnya anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya untuk kita. Tapi kadang-kadang kita ni bila dah sakit, dah terlantar tu barulah nak terfikir kan yang kita ni betapa berharganya kesihatan. Lepas tu bila kita dah terlantar tu baru nak terfikir kenapalah dulu tak jaga kesihatan, tak jaga pemakanan kan. Lepas tu bila terlantar barulah nak menyesal. Tapi hari ni sebelum saya nak ulas lebih lanjut lagi macam-macam tips kesihatan yang saya nak kongsi dengan semua penonton-penonton ni. Kita nak pertontonkan terlebih dahulu satu sedutan VT. Jom kita saksikan VT tersebut. Dengan menjaga kesihatan tubuh badan, insya-Allah amalan ibadah dapat disempurnakan. Pengambilan Platinum Drink pada waktu pagi menjadikan dalaman dan luaran kekal sihat bertenaga. Kerana ia mengandungi buah-buahan yang tinggi antioksidan seperti makui berry, acai berry, delima dan himpunan herba Nusantara. Bukan itu saja, sakit lutut dan sakit pinggang kadangkala mengganggu dan membataskan pergerakan saya dalam solat. Dengan itu, saya amalkan jus khasiat lega pada waktu malam kerana ia mengandungi madu, halia, lemon, cuka apple dan bawang putih yang baik untuk tubuh badan dan membolehkan saya solat seperti biasa. Kedua-dua produk ini mendapat permintaan tinggi dan terus menjadi pilihan pengguna. Pastikan V Asia baru beli. Barulah tahu rasa Datuk Jaludin Hassan. Sihat tegap kan? Kekal, sihat, bertenaga. Yang paling penting boleh bekerja, beramal ibadah dengan sempurna. Okey. Hari ini saya nak kongsi dengan semua penonton-penonton sebenarnya apa rahsia dalam Platinum Drink ni. Tapi sebelum tu nak beritahu kepada follower-follower IG, follower Facebook yang ada yang DM kita orang. Sebab apa? Masa musim perayaan yang lalu banyak kehabisan stok. Kita nak beritahu yang dah restock semula. Jadi kalau nak dapatkan produk cepat-cepat sebelum habis lagi. Sebab nanti ramai pula yang nak DM kita kan. Okey, berbalik pada Platinum Drink ni, kalau Hani nak tahu kan, dalamnya ada kandungan 65 herba baik dengan buah-buahan yang tinggi kandungan antioksidannya. Sebab apa? Kandungan di dalamnya boleh bantu kita untuk membantu meningkatkan mutu, tahap dan taraf kesihatan kita kalau mengamalkannya. Seperti mana yang Datuk Jalaluddin Hassan tadi, kalau kita tengok kan bagaimana beliau ni dah umur 60 lebih tapi masih lagi kekal sihat, bertenaga, cergas kan. Jadi semua mesti nak jadi macam beliau. Jadi pengamalan Platinum Drink ni di dalamnya ada kandungan makui berry. Kalau Hani nak tahu, makui berry ni dia berasal daripada Amerika Selatan dan puak kaum Mapuche daripada sana, orang asli kat sana dah lama mengamalkan makui berry ni. Sebab apa? Makui berry ni diorang jadikan sebagai simbol kesihatan, kekuatan, kecergasan mereka. Di mana makui berry ni bukan saja baik untuk sendi, untuk tulang kita, tapi juga sangat baik untuk turunkan paras gula dalam darah. Jadi sangat baik untuk kesihatan. Dan juga ada kandungan banyak lagi tau sebenarnya dalam ni. Ada kandungan makanan-makanan sunnah seperti kurma, habatus sauda, madu, yang mana memang kita tahu memang bagus untuk bagi kita tenaga. Lepas tu ada pula acai berry dengan kandungan halia bara, dengan kandungan banyak lagi herba kan yang kita Hani bayangkan dah gabungkan dalam satu botol ni, dah tentulah boleh bantu kita untuk meningkatkan taraf kesihatan kita. Dan harganya pun tak mahal. RM99 sahaja. Jadi apalah sangat kan dengan harganya yang boleh bantu kita untuk meningkatkan tahap kesihatan kita semua. Dan kalau Hani tahu, amalan dia pun sangat mudah. Nak macam minum mana? Okay, pagi minum sekali, malam minum sekali dah cukup dah untuk kecergasan kita. Yang mana dalam ni juga tak ada kandungan gula, jadi boleh diamalkan oleh seisi keluarga. Semua pun boleh amalkan, tak kira peringkat umur. Dan juga Platinum Drink ni juga yang paling penting, produk-produk V Asia ni dah dapat pengkelasan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dah dapat pengiktirafan Super Brand Malaysia untuk tahun 2018 dan pernah mendapat
pengiktirafan, maknanya dah 6 tahun berturut-turut dapat pengiktirafan daripada Super Hair Brand Asia Pacific untuk 6 tahun. Jadi tak payahlah ragu-ragu tentang kualiti produk-produk yang saya bawakan pada hari ini. Yeah. Okey. Seperti mana saya janjikan tadi, hari ini kita nak kongsi tentang info kesihatan kan? Ya, yeah, betul. Okey. Sekarang ni saya nak kongsi kepada penonton-penonton semua bagaimana petanda kalau tubuh kita ni tinggi kolesterol. Tahu tak? Saya tahu macam kalau ni, kalau kat mata kita ada butir-butir. Betul. Itu luaran. Tapi ni daripada segi dalaman. Okey, kalau kita selalu rasa kebas kaki tangan, kadang-kadang apa tak pasal-pasal kan, macam rasa semut-semut macam tu, itu antara tanda yang pertama. Yang keduanya, kalau kita selalu rasa letih, tak pasal-pasal bangun tidur tu rasa lemah, macam apa orang kata, tak pasal-pasal tak bertenaga kan. Itu antara tanda yang kedua. Dan yang ketiga pula, hari ni saya kongsi tiga je lah kan, sebab banyak tak cukup masa. Okey, yang ketiga pula ialah kalau selalu sakit kepala, sakit-sakit kat bahagian leher, apa kena migrain tu pun antara petanda-petanda yang kita ni tinggi kolesterol. Jadi kalau anda semua dah ada tanda-tanda macam tu, cepat-cepat jumpa doktor. Jangan tunggu lagi, buat pemeriksaan kesihatan. Dan kalau anda semua nak tahu, menurut kajian perubatan, sebenarnya bawang putih lah yang bagus untuk turunkan paras kolesterol kita. Tapi ramai ke yang sanggup nak makan bawang putih mentah ni, sanggup? Kalau dimasak boleh lah. Rasa je tak sedap kan? Tapi jangan risau, sebab hari ni saya bawakan jus khasiat lega. Sebab apa? Jus khasiat lega ni dalamnya bukan saja ada kandungan bawang putih, tapi ada kandungan halia, lemon, ada cuka apple, ada madu. Yang mana bahan-bahan tadi tu memang sangat baik untuk bantu kita turunkan paras kolesterol, boleh bantu untuk buang angin daripada badan kita, boleh bantu untuk meringankan badan kita. Kalau mana yang rasa orang kata tak sedap badan tu, kita syorkan amalkan Platinum Dream ni pada waktu pagi, lepas tu minum jus khasiat lega ni pada waktu malam sebelum tidur. Macam Datuk Jalal tadi amalkan kan? Jadi bila bangun tidur pagi tu rasa bertenaga, rasa fresh je. Jadi boleh amalkan jus khasiat lega ni, harganya RM55 sahaja. Berbaloi. Memang balu untuk kesihatan kita. Memang balu sebab kesihatan ni tak ternilai macam saya cakap tadi. Ya, betul. Baik. Dah keluar dah, kata kita dah makan waktu tu, boleh dah buat-buat angin, toksik kolesterol dalam badan. Kita nak mesti dah nak kurus. Betul. Jadi sementara nak tunggu sedutan VT yang kedua ni, saya nak kongsi dengan anda semua pula mengenai bagaimana cara kita nak jaga sistem perhadaman. Sebab apa? Kalau Ani perasan sebenarnya banyak penyakit kita ni berpunca daripada perut. Tak jaga pemakanan, betul tak? Betul. Okey. Jadi salah satu cara kita nak jaga pemakanan kita dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, salah satunya ialah dengan cara kita mengamalkan pemakanan yang tinggi fiber. Tahu. Okey, pandai Ani. Okey, kalau kita amalkan pemakanan fiber ni, sebenarnya kalau ada orang kan fikir amalkan fiber ni untuk kurus. Sebenarnya kurang tepat. Sebab apa? Kalau kita amalkan fiber ni, bukan saja boleh bantu kita memang bagi rasa kenyang, tapi juga kita ni boleh orang kata mendapatkan najis kita tu boleh jadi lebih lembut. Jadi melawaskan pembuangan. Sebab apa? Kalau anda lihat dalam VT ni, macam mana amalan pemakanan yang tak sihat, makan banyak berlemak, makan berlebihan, makan berminyak ni boleh buatkan kita ni orang kata susah nak menjaga, nak mengawal berat badan ideal. Betul tak? Kalau kita kadang-kadang kita makan ikut tekak kita kan. Jadi sebenarnya kita kena makan banyak makanan yang tinggi fiber, sebab fiber ni bukan saja boleh turunkan paras kolesterol, boleh juga bantu kita untuk bagi rasa kenyang. Jadi kita tak makan lebih kan. Lepas tu boleh juga sekat selera makan. Macam orange fiber yang saya bawakan hari ini, kalau kita amalkan sebelum makan, boleh bantu kita rasa kenyang, boleh sekat selera makan. Lepas tu kalau kita minum selepas makan pula, boleh bantu lawaskan pembuangan. Jadi kalau lihat dalam VT tu macam mana dia dah makan terlebih, lepas tu bila nak pakai baju dah tak boleh nak berfashion, nak bergaya pun susah. Sebab apa? Semua dah tak muat. Sendat semuanya. Sebab apa? Dah makan-makan mendap, tak buang balik. Jadi kalau amalkan orange fiber dengan apple fiber ni, seawal 4 hingga 6 jam saja dah buang semula. Jadi tak adalah kita ada masalah nak pakai baju tu, bolehlah kita bergaya kan. Betul tak? Lagi-lagi kita ni perempuan, memang suka nak bergaya kan. Lepas tu kalau kita nak amalkan orange fiber dengan apple fiber ni, orange fiber ni sesuai untuk berat badan 70 kg ke atas. Manakala apple fiber ni untuk berat badan 70 kg ke bawah. Dan Hani nak tahu harga dia tak? Nak tahulah. Harganya ni? Harga tak mahal. RM30 apple fiber. RM35 untuk orange fiber. Dan sebenarnya kedua-dua semua produk saya bawa hari ni memang sesuai diamalkan oleh lelaki, perempuan, tak kira usia, boleh amalkan.
makan sebab tak ada bahan terlarang. Jangan risau. Jadi kalau anda semua nak amalkan produk-produk biasa ni, seperti biasalah, boleh dapatkan di kedai-kedai jamu, di toko-toko, kios-kios yang berhampiran, ataupun boleh dapatkan secara atas talian juga di Lazada, Shopee, ataupun boleh dapatkan di portal terbaru di www.jombai.my. Kat situ lagi mudah, orang kata lebih selamat, sebab apa, barang-barangnya original. Jadi harganya pun sangat berpatutan. Kita kena belanja sikit untuk kesihatan kita, ya tak? Betul. Kalau boleh banyak-banyak pun tak apa, sebab sihat tu lebih penting. Betul. Nak jaga badan ni lama ni. Okey. Jadi apa mungkin pesanan nak disampaikan kepada para pendengar kita? Saya nak rumuskan yang mana kalau nak dapatkan Platinum Dream ni pada harga RM99 untuk bantu kita dapatkan kekalkan kesihatan, kecergasan. Manakala kalau nak badan yang rasa lebih, orang kata segar bangun pagi tu, boleh amalkan jus khasiat lega ni RM55 sahaja. Manakala Apple Fiber, Orange Fiber ni untuk bantu kita supaya dapat, orang kata nak berfashion, nak bergaya, nak kekalkan berat badan ideal tu, Apple Fiber RM30, Orange Fiber RM35 sahaja. Dan Hani, jangan lupa, kalau nak tak cukup lah info saya nak cakap kali ni, jangan malu-malu, jangan segan-segan, DM saja di Facebook kami, Vasia Cosmetic and Healthcare, ataupun boleh DM ke vasia.official Instagram kami. Kat sana ada banyak info-info lagi. Lepas tu boleh telefon ke nombor telefon yang tertera di kaca TV anda, ataupun hubungi 03-3359-9872. Hubungi nombor telefon tu untuk dapatkan konsultasi percuma. Dan macam biasa, kalau pergi ke kedai-kedai jamu, jangan lupa dapatkan produk Vasia, kerana Vasia ni merupakan peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti dengan harga mampu milik. Pastikan Vasia, baru beli. Sihat luar dan dalam. Betul. Dengan Vasia. Terima kasih banyak Puan Harini Samawi, pegawai pemasaran Vasia. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Nak kongsi banyak fakta kesihatan juga dengan para penonton kita. Nak kongsi banyak lagi. Nanti kongsi lagi tau. Kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Okey, Andy, apa ceritanya Andy?